Tes. So, hari ini kita akan buat satu lagi video FM eksperimen. Kita akan cuba set semua kelab dalam Liga Super ada youth academy yang terbaik sekali lah. State of the art lah. So, kita akan tengok dalam 5 tahun apa akan jadi pada team Malaysia dan team dalam Liga Super. Kita start dari 2018. So 2018 Tan Cheng Ho pegang. Kita dalam ranking dalam 160. So top player kalau kita tengok Litak, Saddam, El Hafiz ni rasanya tak pasti lah oh, sebenar ke tak. Brandon Gunn ada, Fahzan Fikri, S. Kunalan. Okay, dalam bulan Februari kita nampak impact top goal scorer dalam Liga Super ni M. Raja, M. Noor Azman ni player muda. Lepas tu kalau kau tengok kat sini untuk under 19 tengok pun rancak juga ni under writing group tu. Start dah Mei, player import dah mula dapat rentak, tapi M. Raja ni still dalam top list nombor 2. JDT lah, nampak penguasaan JDT. Ok, dalam bulan Mei kita naik world ranking 155. Kita still coach Tan Chai Ho, captain semua ni still sama, Litak semua ni semua sama. Right, dalam bulan Mei tu kita menang friendly dengan Asian Cup qualifying. Lepas tu kalau kita tengok team dalam Asian Cup tu mostly player muda 21 tahun. Dan ada player-player yang sekarang pun adalah Adam Noor Azlin, Matthew Davis, Azam Aziz, Amirul Azhan semua tu. So dalam bulan Ogos yang M. Rajak tadi dah tak ada dah. Marquez 14 gol, masa ni JDT dah champion. PKNS nombor 2 yang player-player muda ada apa. Marquez kat atas rating yellow card. So banyak player-player kita nampak kat sini, player apa import lah. Course top scorer pun kita tengok kat sini KNS ya, PKNS 65, 22 tahun. Lepas tu Selangor pun ada seorang 21 tahun, dan Melaka ada seorang 22 tahun. Ok, dalam bulan Ogos ranking kita masih sama. Dalam sama-sama key player Saddam sama tak cahaya tadi kan. Ok, under 19 kita main Asian game. Lepas tu dalam bulan Ogos ni tengok player-player yang untuk Asian Cup tu banyak player muda. Bulan Oktober kita naik satu nak tangga, tadi 155 kan, ni 154 untuk world ranking. So top player ada perubahan sikit kalau kita tengok kat sini, ada Syafiq Fitri, Noor Azman eh, yang lain sama-sama Tan Cheng Ho still pegang. Ok, friendly kita kalah dengan Jepun dan Singapura. Ni SEA Games, kita tengok SEA Games kita lawan macam mana. Yang under 23 punya Asian game kita menang sampai second round, quarter final kita kalah dengan South Korea lah. Kita kenal dengan South Korea, tapi yang sebenar kita kalah dengan Jepun kan. So friendly pun kita kalah dengan Jepun, Singapura kita menang. So kita masuk quarter final, hari tu kita masuk quarter final ke lah. Yang sebenar yang kalah dengan Jepun tu ke round 16. Ok, lepas tu under 19 so far menang besar lah Lebanon ni, impact daripada ni lah. Lepas tu Johor Takzik, Johor JDT punya team, kita nampak player muda dah masuk first team lah. Still ada player-player yang 31 kat atas, 30 kat atas. Alright,
So dalam bulan Disember, hujung tahun, kita naik 149 world ranking. Top player still berubah-ubah, tapi Litang still ada. Yang lain tu nama-nama yang mungkin tak kenal ya. Nama baru Tan Sihu still pegang, Vice Captain dah Matty Davis dah. Amri Haya dengan Badrul lah tak ada. Main team Malaysia, okay. SEA Games, kalau tengok kat sini kita kalah dengan Brunei dalam final. SEA Games main 2 game lah. So main macam tu, home and away punya final. So kita kalah SEA Games tu 2018. Alright, tu ni SEA Games. Brandon Gunn dengan 3 goal. Yang terbanyak untuk SEA Games. SEA Games juga ada player muda ni, 2 gol 2 gol 3 gol Zarin Yami yang masuk as substitute 5 kali. So ni Disember, tak ada apa perubahan. Kita naik 149 ranking tahun 2019. Dalam bulan Februari kita naik 140. 149 naik 140. Tan Cheng Ho still pegang. Yang lain sesama squad Malaysia Asian Nation Cup ni, kita ada 18 tahun dah masuk first team. So mostly banyak player muda daripada player-player yang senior. Sedia Mati Davis, Azam Aziz, Azirul, Akram pun ada, Fakri Syarani pun ada. Woi, Litak ada under 23 masuk 16 tahun dah naik 23 lah. Kita nampak impact dia. Under 19 pun sama, banyak yang boleh muda. So yang ni Asian Cup punya, kita masuk quarter final. Lepas ni tak tahu lagi, quarter final bulan 2 masuk second round kita menang. Under 23 punya Asian Cup qualifying good stage. Lepas tu dekat Liga Super dah ada satu game. Main JDT ni 16 tahun dah jaringkan satu gol lah. 16 tahun lah. Okay, ranking untuk bulan Jun, ranking still sama 140. Top player dah berubah. Brandon Gunn ada, Litak lah tak ada lah. Tan Cheng Ho still pegang. Masa ni Litak dari Terengganu dah pergi JDT, major transfer. World Cup qualifying 2019 kita akan pergi. Kita kalah dengan Asian Cup quarter final dengan Australia. So qualifying kita tak tahu lagi. Ini still bulan Jun. Under 23 kita masuk to qualify lah kan, kita menang semua game eh. Lepas tu under 19 baru satu game friendly. Kita akan main Asian under 19 juga macam tahun ni. So bulan Jun kita tengok semua player import dalam top scorer. Ramazotti, Astin Amutu, Cristiano apa ni, Kelantan, Cristiano tu lah, Kelantan United lah dengan PKNS punya team. Kita nampak first team dia ada 17 tahun player. So ni top scorer, average rating. Bulan Oktober kita naik lagi 136 kita punya ranking, world ranking team kita. Lepas tu top player kita dah berubah. Brandon Gunn tak ada, Litak pun tak ada, Rano Marquez pun dah balik River Plate. Lepas tu Tan Cheng Ho still pegang, Matthew Davis semua still sama. National team kita dah banyak naik, 17 tadi pun dah banyak. SV Not ada, Brandon Gunn ada, Litak ada, Fariza Halun keeper. Pada bulan November 2019 dah naik 133. Kita nampak impact dia daripada player-player yang kita ada, facilities yang baik dalam setiap club dan Liga Super. Kita boleh lahirkan pemain-pemain yang terbaik lah
macam sekarang kita lahirkan dekat NFDP dan AMD. So kita nampak lah efek dia dalam bulan November. World Cup qualifying kita kalah 2 game, kita kalah dengan Jepun dan Qatar, kita menang dengan Indonesia dan Vietnam. Tak habis lagi game, tak tahu apa nasib kita. So ni qualifying punya kita nombor 4 tu, qualifying World Cup eh, bawa Indonesia, Qatar dan Jepun. Vietnam bawa sekali ya, macam pelik lah kita kalahkan Vietnam kan. Untuk Under 23 Asian Cup kita menang semua game and qualify lah ni. Under 19 Asia, Under 19 Championship qualifying pun kita menang, kita kalahkan South Korea, Thailand. So nampak ah baik lah. Under 19 Championship ni kita nampak M. Raja Esa, kita top scorer lah Malaysia. Time tu kita ada banyak macam Australia, Saudi Arabia, Iran semua kan, Asian kan. So yang qualifying, yang qualify untuk Asian Under 19 Malaysia dengan South Korea. Then bulan November, masa ni PKNS dah champion lah PKNS. Tapi top scorer masih player-player import team PKNS. First team dia lah 17 tahun ada banyak, dan average macam 20, 22, 23 macam tu lah. Januari 2020 128, kita dah naik pada 128 guys dalam 2 tahun. So top player memang dah tak ada lah. Matthew Davis still ada, vice captain team Malaysia dalam 2020. Itak saya ada, Berdengar, SV Not, Azam Aziz ada, Nazirul ada, Martin Davis still ada. Yang lain player-player baru, player muda. So ni kita nak lawan Qatar World Cup qualifying second round, Jepun dengan Qatar. Kita kalah dengan Jepun lah tadi 0-0 tahun lepas. So Under 23 ada Under 23 Asian Cup tahun ni. Under 19 ada friendly je. Referee kita menang lah, top referee award Zul Harun. Tak sure ada sebenar ke tak yang ni. Ok, ni bulan 1 2020. Nanti dia bisa Tan Chai Ho still pegang. Ok, 8 April kita dah tengok, 11 days ago Tan Chai Ho dah quit. Dah quit ke sebenar 2020 ni Tan Chai Ho still pegang lah. Tapi dalam FM ni dia dah quit mulai April. So ada head coach baru, Joseph Jacob pegang top team major club sekarang PKNS, Johor DT, Pahang, Selangor, Perak, Kedah. Player-player litak still ada balik. Ok, Matthew Davis still pegang. So ranking 128 lah. World Cup qualifying kita seri dengan Qatar dan kita kalah 2-0. Kita kalah 0-2 dengan Jepun. So Under 23 punya Asian Cup qualifying kita kalah dekat quarter final Asian Cup. Quarter final kalah dengan Qatar juga, seri dengan South Korea Selatan, Arab Saudi kita seri juga, Vietnam kita menang, dengan Oman kita menang. So ni untuk Super League. Super League M. Ilham Selangor. M. Ilham ni player baru kot. M. Kuti, Syamil Kuti lah. Syamil Kuti penjaga terbanyak agak 30. So PKNS tak wujud dah, 2020 PKNS ni. Abu Bakar Fazim, kapten dia Syahidan Razak ni. First team PKNS ada player ni juga, ada David Rowley, Stuart Wuhak, SV Not. Alright, so dalam bulan Ogos kita naik world ranking Malaysia, naik 1-2-2.
top player kita ada dari Selangor. Letak still ada. Amor letak eh. Okay, vice captain Matthew Davis still ada. Okay, ni first team untuk national team kita. Banyak player-player ni. Azam Aziz still ada. Matthew Davis still ada. Yang lain tak ada. Aha. August, kita friendly, kita menang. Ni banyak friendly je tahun ni. Under 23 pun friendly menang. Under 19 kita kalah dengan South Korea 0-2. August tahun ni, tahun 2020 Perak pula jadi champion. KNS dah turun tempat kelima. JDT still maintain cabar tapi tak dapat jadi champion. Top scorer kita nampak import dah tak ada. Ardeva ni aku tahu tak import eh. Ramdhani Ilham 24 tahun lah, Selangor. Memang 3 apps dan 18 gol dengan Selangor. So boleh tengok ke sini, Ardeva pun tadi Malaysia 22 tahun. So Kedah pun ada 18 tahun. Gilmar masih ada dan 7 gol. Right, average rating Rizal Razali pun faham. Letak paling banyak appearance dengan JDT. Bulan November 2020, hujung tahun dah. Dan net world ranking 110. T. Davis still vice captain untuk national team. Letak si top player. Letak ni tahan lama. Tahan ok. Ni team-team player dalam team, national team, first team. Dan still ada letak masuk balik. Kena panggil balik. Lagi siapa lagi ada? Tak ada lah, tu lah. Ini semua player-player muda 12 tahun. Heading tinggi, tackling tinggi. Tengok kesan dia. National team kita dalam tahun 20 banyak friendly kita menang. So ni SEA Game. SEA Game ni Brunei lah. Brunei lah, itu kita kalah dengan Brunei kan. So under 23, menang semua friendly. Kita lawan apa? Thailand, Oman, Jordan. Alright, baik lah. Under 19, so Thailand, Yemen, Jordan kita menang. And then Jacob quit pula 2021. So Jacob ni quit kita punya coach, head coach. Lepas tu Pangeran Bala mungkin akan dah jadi ya, appointed. Just Jacob kena pecat lah sebab dia kalah performan dalam SEA Game. Alright, so SEA Game kita kalah dengan Singapura pula. Itu dengan Brunei. So Brunei pun kita kalah juga ni dalam grup A 1-2. Brunei power tu. So rencana ni 2021 kita naik ke ranking 1. Naik ke turun ni, turun lah 1-1-2. Kita asli top player. Kita ada new head coach dan captain semua dah tak ada. Matthew Davis semua tak ada. Tapi letak still top player lah. Super League punya reputation pun dah naik lah. Star dah nampak. Ok, bulan Mei Pengiran Bala still ada. Letak still ada. Ranking kita naik 107 kan, tadi 122. Ok, ni first team untuk national team bulan Mei 2021. Tak ada lah, tinggal keeper lah. Apa nama keeper Perak lah, aku lupa. Sebab ni dia tulis nama bapak lah, Kiro Nizam. Lupa nama, lama tak tengok bola. Lupa lah. Okay, so dekat Super League
Sekarang JDT tengah top of the table lah. So striker local lah, top scorer sekarang Perak buat Muhammad Ishraf Ismail. Acceleration tinggi, dribbling, finishing, first touch. Dia ada apps dia dengan Perak 41, 16 gol. So bulan Julai 2021 kita dah 101 world ranking, dah naik lah, menghampiri 100. So Letak still maintain as top player dekat Liga Malaysia ni, Liga Super. So bulan Julai kita friendly, kita banyak menang. Qualifying pun kita menang lawan Chinese Taipei dengan Iraq. And then bulan Julai JDT still pegang Liga Super, tapi top scorer for striker Perak dengan striker Selangor. JDT pun ada semua local player lah. Power lah. Takkan tahun ni dah tak ada import player. So bulan Oktober kita dah masuk bawah 100 level ranking, 99. Berapa tahun? 18, 19, 20, 21. 4 tahun ni kita dah masuk bawah 100 ranking. Kita ada sekarang 3 head coach. So untuk national team 18 tahun lah, 18 19. Lepas tu ada 25 tahun ni memang tak ada player sebenar dah, tak ada lah. So Asian Cup Group J kita menang semua under 23 punya team, semua game kita menang. So kita qualify Asian Nation Cup 23 under 23 lah. So tahun ni 2001 JDT akhirnya champion balik selepas 2 musim mereka tangga kedua. Mereka punya average rating banyak player. Letak ada player yang regen, new gen ni lah. Okay, ni Super League. Kita tengok tadi Muhammad Ishraf Ismail 22 tahun, Syafiq Fitri Noor Azam 25 tahun. Ko JDT punya Wonder Kid ke apa ni, Muhammad Fairuz Abdullah 19 tahun ni, 9 gol dekat Liga Super. Oh, Melaka lagi hebat, Muhammad Raihani Jalil 18 tahun, 9 gol ni. Shoot on target dia paling banyak, 27 shoot on target. Kuasa dia punya stat overview ni, kuasa semua player-player lokal lah. Appearance dia ada Alex Alexandru Tudos ni, Tudos putih ke aku cakap nama dah. Right, so bulan November kita dah naik 96. Kita nak friendly dengan China weh. Bila friendly dengan China. So player first team sama, banyak player-player muda. So Nation Cup lawan Thailand ni apa, November. Pengiran balas dia pegang, kita nak world ranking 94. First team sama macam tadi, sama player-player muda. So kita punya untuk bulan November 2021 kita nampak dalam tahun tu kita menang Asian Cup qualifying, kita menang semua. Kita silap aku, Iraq kita lawan, Thailand menang, Iraq lagi sekali, Chinese Taipei pun menang, friendly dengan China kita kalah 1-2. So kita kita qualify Asian Nation Cup, Malaysia dengan Iraq. So masuk tahun 2022 kita naik 94. Maintain lah 94. So Letak dah tak ada dalam top player, mungkin dah bersara kot.
Okey, ekor kita sama Pangeran Bala. Friendly ni untuk tahun ni. Okey, tahun 2022 under 23. Kita kalah dekat semi final lawan Saudi Arabia. Kita nak lawan third place playoff lawan South Korea, Korea Selatan. Akmal Rizal lah. Akmal Rizal jadi jurulatih Terengganu lah. Akhirnya Akmal Rizal jadi head coach untuk pasukan Liga Super. Bulan ni war ranking kita naik 91. Pangeran Bala still pegang. Yang lain semua top player dah keluar. So kita dah import satu player, Mijan kita Ali Chakraborty ni. Dia dah main DC United dekat Liga US Major League Soccer. Major transfer nampak JODT ke DC United. So ni stat Ali Chakraborty ni yang main dekat DC United. Dia dah 7 apps dan 4 gol lah. Jangan main-main, 20 years old lah. Harga dia 3.1 million ringgit Malaysia. Gaji dia per month 62k. Tak ada main sangat 62k per month lah. Alright. So ni bulan Mei, team Malaysia 19 tahun, 17 tahun semua dah. Under 19 ni aku tengok. First touch dribbling striker lah, striker. So bulan ni kita menang Asian Cup qualifying under 33. Kita menang dengan South Korea untuk tempat ketiga. Under 19 ada under 19 Asian Championship. So bulan Disember ujung tahun kita menang semua game friendly. So ranking kita mungkin akan naik lah. Under 23 pun kita menang semua game weh. Cuma kita kalah dengan Iran Asian Games punya final. Kita kalah penalti je. Tak percaya juga kita dapat Asian Games. Kurang-kurangnya dalam 5 tahun kan. World Cup yalah, tapi Asian Games tak dapat je 5 tahun walaupun kita ada apa use facilities yang paling bagus lah. Tahun tu singkat lah kan. Okay, under 19 power menang terkalahkan Australia dan Asian under 19 yang final. So kita menang lah, akhirnya menang lah, menang satu competition lah dekat Asian lawan Australia lagi. So ni hujung tahun 2022, bulan untuk 5 tahun lah. Kita menang. Ini tak ada lah. Ni keseluruhan kan. World ranking kita naik dari 2018 tu. Kita tengok nampak graf kita. Power tak power. Naik turun ke lah. Ni competition yang kita runner up lah. Yang paling tinggi kita menang tadi. Under 19 tu lah kan. 2022. Third place under 23 kita kalahkan South Korea tu. Yang lain tu tak ada. 2022 winner under 19. Bila kita menang? Oh yalah, tadi kita menang lawan Australia. Yeah, Australia kita menang satu. Third place runner up semua kita menang. Tahun 2022 adalah tahun yang terbaik lah untuk setakat ni. So ni kita 89 ni. Ranking kita, world ranking. Boleh kah kita sebenarnya boleh dapat world ranking 89? Okay, ni history landmark
Reza Razak. Tak ada apa ni. Okey, Reza Yaakob, kalau tengok dia punya stat tu, hijau banyak agak lah. Kita punya AMC, dia main World Cup qualifying, dia bagi 2 gol, dia skor 2 gol, dia main dengan Perak lah. Stat dia pun hijau, cantik lah tengok lah. Okay, ini head coach Tan Cheng Ho bawa sampai 2020. Dia tak kena pecat tapi dia tak jawatan, resign. Dia menang, dia bawa, dia menang 21 game, kalah 11 game dan 5 draw. Rekod Tan Cheng Ho. Joseph Jacob pula dia sekejap lah. Awal tahun 2020 tu hujung tahun dia dah, dia kena kepecat lah. Dia kalah 3 game, dia menang 11 game, kalah 2 game lah, 1 game draw. Tapi kena pecat sebab kalah 3 game. Pangeran Bala 2022 sampai sekarang lah, 2020 sampai 2022, 2 tahun. Tak sampai 2 tahun dia tu lagi sini, 1 tahun 337 hari. Dia menang 14 game, kalah sekali, draw sekali. Right, ni best 11 sampai setakat 2022 ada Mati Davis, ada siapa lagi, Brandon Gunn, ada Lita lah paling lama, ada paling top scorer Ali Chakraborty tu. Lepas tu Lita stop scorer juga, Rahim Jalil tadi umur yang stop scorer kat Liga Super. Ya ni Rahim Jalil stat dia, oh, dribbling 15 weh, Beverly 17. Inilah pentingnya akademi-akademi macam Akademi Muqtada Hari tu, pembangunan angkat umbi ni yang kita boleh capai. Banyak hijau. Okey ni tahun 2023. Lepas tu kita nak main Asian Cup. So setakat tu je video ni, video eksperimen ni. Lama agak aku cakap kan. Okey, kita berjaya kalau tengok eksperimen ni. Kalau kita ada Akademi CMD tu, NFTP dan dia punya structure CNFDP tu, daripada scouting, daripada daerah, daerah ke negeri, lepas tu ke national lah. Kalau kelab-kelab pun ada kuasa untuk struktur macam MD tu, daripada daerah, di daerah mula-mula dari sekolah kan, tingkat sekolah, tingkat daerah, tingkat negeri. Lepas tu kelab-kelab lah, kelab-kelab kan setiap negeri kan. Kalau tak berdasarkan negeri mungkin kalau ikut kelab tu ada daerah ke. Kalau ada, ada apa orang cakap, akademi yang baik lah, paling kurang pun setiap negeri kena ada, boleh capai macam kita tengok eksperimen ni. Kalau tak setiap kelab ada state of the art punya ni facilities kan, setiap negeri tu ada satu katakan, macam kelab-kelab macam city tu satu, okay, Selangor satu, Terengganu kita dah nampak, Kedah kita nampak lagi lah training dia. Walaupun dia top club kat Malaysia ni, Perak pun tak pun nampak. Selangor dari segi training facilities pun nampak lah. Cuma tu lah, kalau kita buat macam ni kita boleh capai lah eksperimen ni. Kita boleh nampak lah, dia boleh import pun dah kurang dalam team. Kita bagi peluang pada player-player lokal kita dapatkan minutes played and minutes game time. Right,
dekat ni lah aku boleh cakap alright yang sebenarnya tu usaha daripada kelab-kelab sendiri lah. Okay, sekat tu je video kali ni. Kalau korang suka video ni, korang boleh komen lah apa pendapat korang. Jangan lupa subscribe, like dan komen, support dan support local football. Bye.